Salah-salah bukan di game Minecraft, tapi di channel ini ya. Kali ini kita bakalan main game yang mirip Minecraft gitu namanya itu. Di sini ada blok craft 3D, teman-teman ya. Di sini tadi gue baru kayak buka-buka sebentar doang. Ini game udah lama gue install, cuman baru gue buka gitu loh. Oke, di sini gue disuruh milih age gue, umur. Game ini kayaknya aman sih dimainin sama seumur ya. Umur gue 17 tahun. Oke, kita bakalan lihat story-nya kayak gimana. Ini kayak benar-benar mirip Minecraft, teman-temannya 90% gitu. Cuman yang ngebedain menurut gue itu teksturnya ya. Apa nih? Gue nggak pakai headset soalnya, teman-teman. Oke, skip aja ya. Nah, jadi ya sama kayak Minecraft, teman-teman. Di sininya ada, oh di sini dia pakai analog ya. Tap the joystick to jump. Oh, paham. Tap to open the inventory. Nah, di sini ada Okut ya. Sumpah ini sama banget, cuk. Oh iya, ini kayak Minecraft tapi nggak pakai split control ya. Nah, di sini tuh kayak auto mining, teman-teman ya. Auto mining, auto build gitu. Apa ini baru kan tutorial ya? Ini gua asal pencet aja udah bisa gitu. Tap anywhere to tap the button to open. Aduh, shit. Oke, kita lanjut. Di sini ada tap the button to building shop. Oh, di sini ada ya, tap build the kartu select the building. Oh, jadi dia kalau mobil tuh dia sistemnya tuh langsung jadi gitu, teman-teman ya. Jadi kita tinggal pilih terus tiba-tiba langsung ada gitu. Ini kita bakal pilih ya, posisi pintunya tuh kita samain aja kayak begini kayaknya. Nah. Kayak. Nah, nanti kayak tinggal dipencet-pencet aja, teman-teman. Aduh, kurang seru banget ya. Tapi ini kan baru tutorial, mungkin nanti kalau kita udah ke depannya enggak begini gitu. Dan ini mungkin bisa jadi game kedua kalian ya, kalau kalian malas update Minecraft atau malas bayar Minecraft. Nah, udah tinggal yang sebelah-sebelah sini lagi. Ini kita tuh nggak bakal salah build, teman-teman ya, karena di sini udah di aim di sasarannya itu udah pas banget gitu ke tempat yang bakal kita build. Kalau kita pencet ke bawah juga nggak bakal bisa nge-build, teman-teman ya. Cuma bisa nge-build yang udah di kotak-kotak ini dari sananya gitu. Aduh. Pencet, Pak. Nah, ini juga kita bisa build tanpa ini ya, kayak misalnya dari sini nih. Tuh, gue bisa build, cuy, aneh banget, cuy. Tapi ini game kedua terbanyak gitu yang di-download ya, yang kayak Minecraft gitu. Let's build in another way, tap the button. Oke, ini kayaknya kita build sesuatu lagi ya. Aduh, kenapa kita buildnya ini mulu dah? Use free games. Maksudnya apa ini? Di sini ada diamond kah? Oh, kalau use free games tuh langsung jadi, teman-teman ya. Ini apa ini, kamera? Oh, dia bisa langsung third person. Kenapa nggak bisa dari depan ini? Oh, ini unik juga ya karakternya ya. Kayak orang gitu. Kalau kita kan kotak aja gitu, teman-teman ya. Dan dia ini ada rambut-rambutnya gitu. Unik sih. Village name. Oke. Okay. Oh, tadi itu cuma tutorial, teman-teman ya. Jadi kita bisa buat itu sendiri gitu. Woi. Coba gue mau lihat di sini apakah ada pintu. Ini tuh kayak bener-bener sama gitu sama Minecraft, teman-teman ya. This block pack is unlocked. Oh, kalian juga harus mencapai level-level tertentu untuk membuka bloknya, teman-teman ya. Oke, di sini gua ada misi lagi sepertinya. Nah, di sini kayaknya agak lega nih. Gua ambil agak depan aja. Nah. Games gua ada 120 ya. Kita gini aja. Oke,
Oh, jumlah games yang diambil itu tergantung jumlah blok yang ingin dibuild, teman-teman. Kalian bisa lihat di atas ini. Kayak ini bloknya dari 100 blok udah gua build 28. Nanti di gamesnya itu akan berkurang, teman-teman ya. Tunggu sampai 50 aja deh. Mana ya? Karena malas teman-teman buildnya tuh kayak begini ya. Nah, gue langsung finish aja. Nah, ini stone hut kita udah jadi. Stone hut itu apa ya? Rumah batu kali. A new villager has arrived. Check it out. Okay. You can pick a name and a badge for your village. Later it's shown to other player when you visit your village. Oh, desa kita bisa dikunjungi player lain ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa ganti nama BB Village Desa aku ya cuk. My villager got it. Equip. Oh, kita girl 3 ya. Explore villages. Nah, di sini ada desa-desa orang lain juga teman-teman ya yang udah trending gitu. Di sini ada 66k di like. Ini kayaknya yang paling ini sih, yang paling, oh enggak, di sini ada lagi nih yang Japanese building ini lumayan ya, udah 84.000 yang like. Kita bakalan coba melihatnya teman-teman. Ya, di sini kita bisa langsung kayak nilai build orang kayak di build battle teman-teman ya. Wait, ini gue kenapa nggak bisa keluar ini? Oh, di sini ada ininya ya. Nanti kalau misalkan build-annya bagus, kita bakalan kasih dia like. Nah, di sini. Di mana ini, coy? Susah banget turunnya ya. Turunnya tuh kudu pelan-pelan, jir. Soalnya auto jamnya tuh parah gitu. Bentar, di mana lagi turunannya? Masih cuma di sini dong. Berarti gue masuk penjara ini. Lihat di sini-sini juga udah mirip stun teman-teman ya. Emang itu stun sih. Kayaknya yang beda dari Minecraft ini teksturnya doang, teman-teman. Oh, di sini jalan keluarnya, cuk. Nah, di sini kita juga visit another player, teman-teman ya. Kita bisa melihat player lain. Wow. Oh, di sini ada namanya Kasumi dan ini Yasu. Hai. Oh, dia melambai teman-teman ya. Gimana nih cara gua hai? Like, how to say hi? Please. How to say hi? Gimana anjir bilang hai? Kok gua nggak bisa ya? Apa dia otomatis ya waktu ngeliat gue tuh bilang hai gitu? Kasumi sama Yasu. First person camera. Oke, nanti kita bakalan coba bikin kayaknya teman-teman ya. Nanti bakalan berapa gitu yang suka sama building kita ya. Nanti kayaknya ini bakalan gue lanjutin di next episode aja teman-teman. Soalnya gue masih kayaknya seru sih. Insya Allah ya. Jangan lupa subscribe. Peace out.